Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan bahas cara edit foto dengan filter seperti berikut. Nah, buat teman-teman yang ingin filter seperti berikut, kalian bisa ikuti video ini sampai habis supaya kalian paham. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, kalian bisa follow Instagram saya di @selunda71 dan jangan lupa untuk subscribe dan like comment di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk foto mentahan saya dapatkan dari @nusapenida, Instagram @nusapenida atau hashtag @nusapenida ya. Oke, lanjut ke tutorialnya. Bagian pencahayaan. Bagian pencahayaan di sini aku bikin -50. Terus di sini aku bikin -70. Lalu di bagian highlight aku naikkan sekitar +59 dan di bayangan aku turunin -25. Terus di warna putih aku naikkan +40. 41. Lalu di bagian hitam aku naikkan +46. Oke, untuk settingan yang pertama kalian bisa lihat ini. Lalu kita masuk ke settingan yang kedua. Settingan yang kedua, temperatur aku naikkan +14. Corak 1 di sini juga. Vibrance-nya di 6 dan kejenuhan aku turunkan menjadi -20. Oke. Lanjut bagian selanjutnya. Lalu di bagian sini aku turunin -18. Di sini -100. Di bagian sini kalian gak usah setting, langsung lompat aja ke bagian sini teman-teman. Sini -100. Sini -100. Lalu di sini +16. Oke. Langsung lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian sini aku turunin sampai 100 dan di sini 100. Lalu di bagian sini aku naikkan +86. Oke, sekitar segitu. Lalu lanjut di bagian berikutnya. Di bagian berikutnya aku turunin sampai -100. Ini juga 100, di sini +80. Oke, sekitar 81, 83 juga bisa. Lalu kalian masuk ke bagian selanjutnya. Di sini aku akan naikkan sekitar +57 atau 56 dan di sini aku turunin min sekitar 70 sampai 75, teman-teman. Oke. Lalu di sini aku naikkan +60 sampai 62. Lanjut di bagian berikutnya. Di sini aku turunin -100. Lalu sini aku naikkan +45. Oke. Langsung lanjut di bagian berikutnya. Di sini aku turunin -34. Ya, 34 juga boleh, 33 juga bisa. Itu tergantung foto kalian ya, teman-teman. Lalu aku naikkan ini sekitar +32 untuk di bagian bawah. Oke, klik selesai. Langsung ke bagian yang berikutnya. Di bagian kejernihan aku naikkan sekitar +46 ya. Terus di efek kabut aku naikkan +14. Oke, lanjut ke tahap split tone. Bagian split tone di sini aku naikkan sekitar 19 untuk bagian ronanya. Terus kejenuhan aku naikkan 20. Oke. Agak susah ya teman-teman di sini. Maafkan suara ributan di luar ya. Oke. Lanjut di bagian bawahnya ini aku bikin 36. Jumlahnya satu aja. Oke. Oke, seperti ini. Kalian klik selesai. Terus di bagian ini kalian naikkan aja tapi penajaman sampai +10 dan untuk pengurangan noise kalian naikkan +10. Oke,
jadi hasilnya akan menjadi berikut. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu, oke? Okay? Thank you yang udah nonton. Enjoy!